Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat di bawah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sentiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Dimudahkan olehnya bagi kita untuk melaksanakan tugas-tugas ubudiyah dan tugasan-tugasan khilafah di atas muka buminya bagi mengumpulkan, menyediakan bekalan yang perlu kita bawa bila tiba masanya berjumpa dengannya. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan melafazkan bismillahirrahmanirrahim, kita ikhlaskan niat masing-masing untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita menerima, meyakini, seterusnya mengamalkan apa yang Dia kehendaki untuk kita laksanakan. InsyaAllah kita akan teruskan siri tadabur kita Suratul Mulk, dan hari ini kita akan pelajari ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Yang bermaksud, huwa, dialah Allah, alladhi, adalah zat yang, ja'ala, ia telah menjadikan, lakum bagi kamu, wahai manusia, al-ardha, akan bumi, dhalulan. Nanti saya jelaskan maknanya, maksudnya. Karena saya fikir tidak ada satu patah kata yang tepat untuk menerjemahkannya. Famshu, maka berjalanlah kamu, fi mana kibiha, di apa, segala penjurunya,
jawanib auturuk atau fijaj. Wakulu, dan makan oleh kamu, ay menafatkan oleh kamu mirizqih, daripada rezekinya. Tapi jangan lupa, wa ilaihi, dan kepadanya sahajalah an-nusyur, kamu dikembalikan. Baik. Secara umum, pertama Allah memberitahu kepada kita bahawa satu-satunya planet di alam semesta yang paling sesuai dan tiada duanya untuk dihuni oleh kita adalah bumi. Kita tidak tahu berapa trilion benda yang ada di langit ini, tetapi rupa-rupanya hanya ada satu sahaja benda langit, ya katakanlah planet, kaukabun, yang layak dan sesuai dihuni oleh makhluk hidup. Planet itu namanya Al-Ardu, green planet. Kenapa hanya bumi yang layak untuk dihuni oleh makhluk hidup? Karena Allah memberitahu kita, bumi telah dirancang khas oleh Allah untuk memungkinkan lakunya kehidupan. Segala apa yang diperlukan oleh makhluk hidup, termasuk kita, hidup perlu oksigen, perlu air, perlu makan, perlu minum, perlu cuaca panas, perlu sejuk, perlu macam-macam lah. Tak terkira jumlahnya. Itu semuanya telah disediakan oleh Allah di planet bumi sahaja. Jauh sebelum kita diciptakan. Masya Allah. Jadi bumi diciptakan oleh Allah sedemikian rupa lengkap dan sempurna, bolehlah kita katakan sebagai untuk menyambut kedatangan makhluk Allah yang paling mulia, kerana ia dilantik jadi khalifahnya. Makhluk yang dimaksudkan itu adalah manusia. Jauh sebelum manusia dicipta, bumi telah tersedia dengan sempurna. Itu maksud dalul. Dalul ini, jemaah sekalian, maknanya pertama, dalul maknanya dihinakan. Maksud dihinakan maksudnya dimudahkan. Dimudahkan. Layyinah dalul juga bermakna lembut, tidak keras. Memberi maksud planet bumi ini mempunyai sifat yang ramah tamah, bukan ganas. Saya tak tahu berapa lama kita bertahan hidup kalau Allah letakkan kita di matahari umpamanya. Berapa lama hidup? Tak hidup langsung. Tak hidup langsung. Tak tahulah berapa lama kalau kita mampu bertahan hidup kalau kita ya hanya dengan pakai baju Melayu duduk di bulan. Caranya baju Melayu saja ya, jangan pakai baju. Tak lama. Kena planet-planet atau tempat-tempat yang ada di luar bumi ini semuanya ganas. Tidak dalul. Dalul mana lain? Lembut. Tempat lembut. Mesra, ramah yang paling sesuai. Dalul juga bermakna sahlah. Mudah. Mudah. Untuk kita bernafas mudah, untuk tidur mudah, untuk segala-galanya mudah. Tastaqirruna 'alayha. Ini
kurnia Allah yang sangat-sangat agung buat manusia. Bagaimana sifat dalulnya bumi nanti insya Allah dijelaskan. Dan ini sangat-sangat saintifik. Tetapi Allah menciptakan bumi sedemikian rupa dalul, mudah, selesa, sesuai, ya. Masya Allah, walaupun bergerak sangat pantas dan laju, kita tidak terasa. Kita boleh, kan tak rasa gegaran bumi. Secanggih apapun kenderaan yang direka cipta hari ini, kapal terbang tercanggih sekalipun, pasti kita merasai gegarannya bila kita menaikinya. Bumi bergerak berpusing dengan kelajuan, subhanallah, 1000 batu kilometer satu jam. Itu pergerakan pusingan bumi di khatulistiwa. Laju sungguh. Belum lagi pergerakan bumi mengelilingi matahari dengan kelajuan yang sangat fantastik. Tapi kenapa kita tidak terasa gegarannya? Itulah dalul. Jadi, ini saya melayukan ini, kedalulan bumi, ini dimelayukan dah. Ya, jadi Arab dimelayukan, tambah ke dan an aja lah. Kedalulan bumi yang sedemikian rupa ini, rupa-rupanya ada hikmah, ada tujuan. Kenapa Allah lakukan dan cakap seperti itu? Oh, tujuannya satu di antaranya, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Berjalanlah kamu ke segala penjurunya. Maknanya terukailah hutannya, lautannya, perut buminya, udaranya, ikannya, terukai sana. Wakulu miriski, dan makan oleh kamu, manfaatkan oleh kamu rezekinya. Allah telah letakkan di seantero bumi ini apa yang diperlukan oleh kita. Apa yang kita perlukan dalam hidup ada di laut, ada di hutan, ada di udara, ada segala-galanya. Tetapi semuanya itu Allah sediakan itu, Allah tidak berikan secara langsung pada kita, Allah suruh kita mencarinya. Sebab itu Allah kata famsyu, jalanlah, terukailah, menyelamlah ke dasar lautnya, nanti kamu akan mendapatkan mutiaranya. Terukailah isi perut bumi yang aku ciptakan, nanti kamu akan dapat emas, perak dan minyaknya. Terukailah udaranya, kamu akan mendapatkan, kamu boleh mereka cipta alat-alat penyiaran, radio, TV dan sebagainya. Kulu miriski, dan nikmati oleh kamu akan rezekinya. Begitulah kasih sayang Allah. Tapi yang satu yang Allah ingatkan, jangan kamu terlena, jangan kamu terpesona, jangan kamu terpedaya dengan keselesaan hidup yang aku berikan pada kamu, kata Allah. Kamu mesti ingat, wa ilaihin nusyur. Bila tiba masanya, kamu akan kembali. Artinya, keselesaan kita hidup di dunia tidaklah kekal. Bahkan tak lama pun, tak lama pun, karena akhirnya kita akan nusyur kepada Allah. Ingat ya dulu apa makna nusyur dulu, masih ingat? Fasa-fasa kita kembali pada Allah, masih ingat dulu? Pertama, fasa-fasa kita kembali pada, ialah pertama bila kita dah mati, itu dah mula kembalilah. Lepas mati, apa fasa berikutnya? Fasa berikutnya? Fasa berikutnya? Dan fasa berikutnya. Lepas orang, lepas manusia berada dalam barzah,
Fasa berikutnya namanya al-ba'tsu. Kan kita pelajari ya. Ba'tsu maknanya dibangkitkan. Fa'tsu itu dibangkitkan. Selepas dibangkitkan semuanya tidak lagi berada alam barzah, sudah berada di alam akhirat, baru bangkit. Lepas dibangkitkan semuanya, apa yang lebih bagus selepasnya? Inilah an-nusyur. Nusyur itu maknanya bahasanya diarak, diiring, digiring, di maksudnya. Minta maaf, ya macamlah katalah itik pagi hari lepaskan petang pulang. Di itu sampai mulanya itu. Itu namanya nasyara. Diiring, digiring, ya. Kemudian fasa berikutnya al-hasyru. Hasyru maknanya dihimpunkan di satu tempat yang kita kenal sebagai mahsyar. Mahsyar. Di sana kita akan dipertanggungjawabkan seorang-seorang atas setiap perbuatan yang pernah dilakukannya di dunia. Berdiri seorang-seorang di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Itu namanya kiamah. Berdiri. So ini nusyur. Nah, nusyur. Baik. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini saya ulangi, Allah menjelaskan kepada kita, memberitahu pada kita salah satu daripada bukti kurnianya dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Dijadikannya bumi, ja'ala ya, bukan falaka ya. Kalau khalaqa itu maknanya mengadakan sesuatu dari tiada. Itu ja'ala, itu khalaqa. Mengadakan sesuatu dari tiada. Asalnya tidak ada, menjadi ada, itu khalaqa. Kalau ja'ala, mengubah. Mengubah peranan atau fungsi sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Contoh dari tepung kita buat roti. Itu namanya ja'ala, bukan khalaqa. Daripada kayu di hutan, diubah menjadi meja, kursi. Namanya ja'ala. Ja'ala. Jadi Allah SWT macam ini, kemudian Allah ubah fungsinya tu sebagai dalul ini. Ini adalah rahmat Allah yang sangat-sangat besar. Jemaah sekalian, ayat ini merupakan seruan, ajakan, jemputan daripada Allah. Da'watun harotun lil muslimin khususnya. Apa? Da'watun haroh. Apa bahasa Melayu ya? Ya, da'watun haroh lah lil muslimin. Melayunya ya ini dakwah haroh. Apa ya dakwah haroh ini? Ini bahasa yang agak puitis ya. Ya, a warm invitation to Muslim. Warm invitation. Jadi jemputan, jemputan hangat. Kalau panah tu yang dijemput tak mau datang. Maknanya jemputan mesra daripada Allah. Kepada orang mukmin, likai yantafi'u bima fil ardi min kunuzin, agar orang muslim khasnya memanfaatkan setiap apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, udaranya, airnya, hutannya, lautnya. Boleh, Allah suruh, bukan tidak boleh, disuruh, kita disuruh Allah untuk buat penerokaan bagi mendapatkan manfaat. Hatta yastaghnau min an ghairihim fi mat'amihim wa mashrabihim wa malbasihim wa sha'iri umurihim, sehingga orang mukmin dapat memenuhi keperluan hidupnya
dan tidak bergantung kepada orang lain dari aspek makanannya, minumannya, pakaiannya. Jadi ayat ini secara tak langsung ya mas kalian, Allah menyuruh orang mukmin khasnya memanfaatkan setiap apa yang Allah ciptakan di muka bumi agar orang mukmin mampu memenuhi segala apa yang diperlukan dalam hidupnya tanpa perlu minta bantuan pada online. Bahkan kali ini di sini disebutkan ya, masya Allah, yakni Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata dalam muqaddimah majmu'nya, inna 'alal ummatil islamiyah an ta'mala, sesungguhnya wajib atas umat Islam untuk bekerja, alastimarin wa intaji kulli hajatiha, bagi menghasilkan setiap apa yang diperlukan dalam hidupnya. Orang mukmin wajib bekerja untuk memenuhi segala apa yang diperlukan dalam hidupnya, hatal ibrah. Ini kata Imam Nawawi, bukan kata saya. Sehingga al-ibrah, tahu ibrah? Jarum. Ikut Imam ini, orang mukmin wajib bekerja memanfaatkan apa yang Allah siapkan di bumi untuk memenuhi segala keperluannya, hatta jarum. Jarum itu termasuk keperluan hidup atau bukan? Ajaib. Hidup kan? Tak ada jarum? Susah. Tapi okey, realitinya hingga hari ini adakah orang muslim sudah mampu? Memenuhi keperluannya terhadap jarum sehingga tidak perlu beli pada orang lain, atau jangan-jangan masih beli jarum? Kepada muslim atau non muslim? Non muslim jarum. Butangnya? Non muslim. Orang pergi haji jamaah sekalian, itu ibadah ritual kan, karena Allah. Tapi tengok orang pergi haji pakai jubah dibuat oleh pakai surban oleh, pakai ketayap made in, sajadah made in, makan pisang yang bagus yang fresh diimpor dari orange daripada, tengok. Kalau ikut Imam Nawawi, mana orang muslim masih gagal melaksanakan ayat ini? Sepatutnya orang muslim bekerja, digalakkan, dirangsang untuk bekerja memanfaatkan segala yang di bumi sehingga mampu memenuhi segala keperluan hidupnya hingga jarum, tanpa berhajat kepada orang lain. Ini cabaran perjalanan, itu ibadah karena memenuhi ayat ini. Itu kata Imam Nawawi. Saya tertarik sekali dengan apa? Litas tani anuhida, agar orang mukmin tidak lagi bergantung hidup untuk memenuhi keperluannya pada bangsa lain, maksudnya non muslim lah. Wa illa, kalau orang mukmin tidak melakukan seperti itu, ihtajat ila ghair, ya pasti ia akan bergantung pada orang lain. Beras terpaksa, cili terpaksa, bawang terpaksa import, maksud saya beli. Bayangkan sampai jarum, orang pergi haji mungkin ya kan, haji itu kepada Allah, tapi malaikat mungkin ini andean aja lah, tapi taklah begitu. Malaikat tengok, kamu ni menyembah Allah tapi baju kamu bukan kamu buat. Kamu dapat minum fresh orange yang itu, itu bukan kamu yang tanam. Kamu makan nasi, bukan. Allahu Akbar. Jadi nanti semakin ramai orang Islam pergi haji, ya, maknanya sebenarnya bukan sekadar menyumbang apa, tidak menyumbang apa pertumbuhan ekonomi bagi negara Islam, bahkan menyumbang pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara non. Waliyadzubillah. Imam An-Nawawi sudah nampak benda itu ketika membaca ayat ini. Wa qad atallahu tabaraka ta'ala 'alamul islami al-waliya fi hadha kullihi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala-gala apa yang diperlukan
oleh orang Islam ni di bumi yang ia pijak. Hanya mungkin karena orang mukmin tidak melaksanakan perintah famshu fi manakibiha. Itulah perintahnya. Famshu fi manakibiha jangan diartikan Allah suruh berjalan-jalan ya. Jangan, oh rupanya ada ayat melancong, ada ini famshu fi manakibiha, jalan-jalan. Manakib itu mana ceruknya, ya ini kalau Kuala Lumpur ceruknya mulai pada tepian Kuala Lumpur, tengah Kuala Lumpur, bandar, ceruk-ceruk suruh jalan. Oh iya rupanya ada dalilnya, famshu fi manakibiha. Ini bukan jalan-jalan cuci mata. Bukan jalan-jalan makan, ini suruh bekerja. Wahai manusia, kamu perlukah minyak, minyak untuk menggerakkan kendaraan kamu? Perlu ya Allah. Kamu terokai dah, kamu masuk dalam bumi aku, kata Allah. Aku letakkan minyak yang aku gunakan itu di perut bumi, gali sana. Itu mana famsu. Kamu perlu buat rumah? Ya ya Allah. Kamu perlu kayu? Ya, kayu aku dah sekarang di hutan. Kau pergi sana. Kamu perlu apa namanya buat tayar daripada getah? Iya, aku bagi tu getah. Tapi kamu kena famsu fi manakibiha, buat apa? Bekerja. Eh? Ya, dalam bahasa kita tentulah pokok getah tidak kita tebang terus jadi tayar, tak mungkinlah. Jadi ayat ini secara tak langsung ya masing kalau kita perpanjangkan ulasannya, famsu fi manakibiha ini yakni Allah menyuruh kita meningkatkan kemampuan umat muslim khasnya dalam bidang R&D. R&D apa itu? Iya. Research and development. Mana-mana bangsa yang maju dalam bidang R&D, oh subhanallah, pasti ia senang hidupnya. Kalau orang itu orang mukmin, dunia hasanat, akhirat hasanat. Baik, apa kalimat pertama dalam wahyu pertama yang Allah berikan pada Muhammad? Kalimat pertama, Iqra. Iqra itu salah satu maknanya yakni R&D. Apa yang dibaca? Waktu itu Jibril tak baca, tak bawa surat. Tapi Allah kata, Iqra. Nabi kata, ma'a Nabi Qari. Aku tak boleh baca lah. Lalu Allah seteruskan, Bismi Rabbika ladhi khalaq. Bacalah apa yang Allah ciptakan dengan nama Allah. Apa yang Allah ciptakan? Bumi, langit, pokok, udara, air, tanah, hutan, lautan. Kamu baca. Macam mana membaca laut? Inilah famsu fi manakibiha. Ayat ini sangat-sangat masya Allah, sangat-sangat sesuai bagi kita, kehidupan kita hari ini. Memandangkan ialah umat Islam walaupun boleh katakan sangat besar jumlahnya, tapi nampaknya masih terlalu kecil peranannya. Besar dalam jumlah tapi kecil dalam peranan. Besar dalam jumlah tapi kecil dalam suaranya. Kan suara orang Islam sebelumnya belum diambil kira kan, masih kalah dengan yang kecil. Apa puncanya? Ya ini. Ayat ini belum diamalkan. Belum dikaji, kemudian difahami, kemudian diamalkan. Aqimus shalah, alhamdulillah semua sudah salat. Kami sudah salat semuanya. Walaupun seringkali tentang aqimus shalah pun orang masih gaduh. Gaduh tentang salat, itu pelik bunyi dia. Orang gaduh bicara tentang solat kan pelik, pelik. Macam mana orang solat itu? Itulah tengok tu, macam mana takbirnya macam tu, macam mana solatnya itu? Letak tangan di atas, letak tangan di bawah, gaduh. Ayat ini langsung tadi sentuh. Wahal ini kalau diamal, ayat yang kelima boleh kalau diamal jamaah sekalian, kita akan berjaya menjadi khalifatullah. Ingat ya. Manusia dicipta oleh Allah dan diantar ke bumi diberi dua tugasan.
Dua tugas. Kita ini memegang dua portfolio. Portfolio pertama sebagai hamba Allah. Tugas ubudiyah. Portfolio kedua sebagai khalifatullah. Khalifatullah. Nah, untuk menjayakan kita melaksanakan tugas khilafah, inilah satu salah satu ayat yang perlu dilaksanakan. Kaji bumi itu. Tingkatkan kemampuanmu dalam R&D. Kamu akan dapat memanfaatkan seluruh yang aku sediakan di muka bumi, kata Allah. Sehingga kamu tidak lagi berhajat kepada orang lain dalam memenuhi keperluan hidupmu. Dan nampaknya memang kita tertinggal jauhlah dalam bab ini. Ya, balik saya ke rumah lalu pergi dapur, mana yang dibuat oleh Muslim di dapur kita? Perkakas yang ada di dapur itu mana yang produk Muslim? Pinggan mangkuk? Bukan. Oh, kecap. Oh, kecap. Ya, kecap. Habis itu Maggi mie. Maggi mie ya? Itu ada lagi kari pap. Tapi ya Allah, yang lain-lain itu perkah yang lain. Lah, rupanya bukan kita lah. Di mana silapnya? Silapnya ayat ini belum diamalkan. Wah, cukup jelas. Famsyu fi manakibiha. Bila kamu rajin buat penerokaan, troka sana, troka sini, troka sana, troka sini dan sebagainya, nanti kamu akan dapat rezekiku, kata Allah. Dan bila kamu dapat rezeki, kulu, kulu, kulu. Apa nak kulu? Makanlah, gunakanlah. Boleh buat rumah, boleh buat itu dan lain sebagainya. Jadi ayat di jemaah sekalian, galakan yang sangat daripada Allah yang sangat jelas lagi tegas agar orang mukmin rajin bekerja. Dan tidak boleh ada mukmin yang malas. Malas bin bodoh. Malas bin apa? Baik. Jika orang mukmin itu malas sehingga tak mampu memenuhi keperluan dirinya, walhal segala-galanya telah dicipta, diletakkan oleh depan matanya. Itu bak kata orang Melayu apa ya? Ayam di apa namanya? Apa timbunan beras itu namanya? Yang ayam di dodor mati kelaparan itu apa? Apa sih? Ayam di kepuk. Nah, ayam di kepuk mati kelaparan. Maknanya apa ya? Ayam itu duduk di timbunan beras. Timbunan beras didapati mati. Lalu kita bawa kepada dokter pakar ayam untuk dibuat postmortem. Dibuat postmortem oleh 5 dokter pakar ayam, akhirnya kesel. Oh, punca ayam ini mati yakni karena kelaparan. Dokter tanya, "Cik, ayam cik mati dan karena kelaparan ini jumpai di mana, cik? Di hutan ke, di atas bubuk?" "Tak, di atas timbunan beras." Dokter wangnya terkejut, mungkin pingsan. Macam mana ayam boleh mati sedangkan dia duduk di atas timbunan beras? Maknanya apa tu ya? Ayam ni malas bekerja. Nak matuk, nak pun kena suap. Allahu Akbar. Orang Islam duduk di tanah Allah, di bumi Allah yang macam-macam rezekinya ada. Minyak ada. Hutan ada. Sawah lapan, tanahnya subur, hujan cukup, baja free, tapi masih ada orang yang kelaparan. Itu salah siapa tu? Salah ayam ke salah berasnya? Itu banyak contohlah. Sepatutnya tidak boleh ada orang mukmin yang miskin. Sebabnya tidak boleh ada ayam yang mati karena ayam itu diletakkan di atas timbunan beras. Inilah yang paling pedas sindirannya. Sangat pedas.
Sebab itu, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan pernyataan yang sangat keras lagi. Tengok surah An-Nisa ayat 9. Coba lihat surah An-Nisa ayat 9. An-Nisa 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وَوْدًا lam hendaklah, yakhsha dia takut. Tengoknya bahasa Arab bagaimana ringkasnya. Wow ada maknanya, lam ada maknanya. Wow itu dan, lam itu hendaklah, yakhsha takut. Alladzina orang-orang yang, maksudnya orang mukmin khasnya. Lau jikalau taroku mereka meninggalkan, min khalfihim dari belakang mereka, dzurriatan dzurriat generasi anak cucu, dhi'afan apa namanya? Lemah. Apa maksud ayat ini ya? Hendaklah mereka khasnya orang mukmin itu takut, khawatir jika sekiranya mereka meninggalkan duriat atau generasi yang lemah. Bila mereka mati, anak cucu serba kekurangan. Lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah moral dan akhlaknya, lemah kesehatannya. Artinya, kita yang masih hidup ini, apabila sebagai orang tua, diperintahkan oleh Allah untuk memikirkan kesejahteraan masa depan zuriat kita. Jangan sampai seseorang itu meninggal, anak-anaknya serba kekurangan karena orang tuanya dahulu tidak meninggalkan apa-apa. Artinya, merancang masa depan anak-anak agar mereka berkecukupan makan, minum, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, itu adalah perintah Allah. Tidak sebagaimana dalil kebanyakan setengah orang yang tak tahulah macam mana capainya. Tak apalah, macam mana encik ni tak, kerja tak tentu, tapi anak sampai 16 ni macam tak apa. Anak ramai, bawa rezeki masing-masing. Cemana? Ini cara begitu bercanggah dengan ayat ini. Apalagi dalam hadis yang lain, nanti saya bacakan hadisnya. Inilah. Jadi macam mana supaya kita ini bila kita meninggal, duriat anak cucu selepas kita ini serba berkecukupan. Tidak dhi'afan, tidak lemah, tidak serba kekurangan. Macam mana caranya? Amalkan, laksanakan ayat 15 ini. Famsyu fi mana ibiha. Bekerja rajin, meninggalkan itu, buat itu, buat itu. Tidak salah. Tidak salah menurut Islam. Kita bekerja, salah satu di antaranya yakni agar kita punya simpanan bagi anak cucu yang kita tinggalkan. Bila anak sakit, nanti adalah kos untuk rawatannya. Bila mereka perlu pendidikan, adalah biaya untuk belajar. Ada, itu tidak salah. Simpan untuk mereka. Ini ayatnya. Ya ni, ayat yang ke-9 ini. Khafu alaihim. Ya, dalam mereka takutlah. Jangan tak apalah, mati, rezeki masing-masing. Dulu saya lahir pun, orang tua tak beri apa. Takkan anak nanti pandai-pandailah. Eh, tak boleh. Kena fikirkan. Begitu meninggal, tengok anak ramai tak dapat mampu, akhirnya jiran menjadi apa? Menolongnya. Jadi apa namanya?
Baik. Ayat ini jamaah sekalian ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis Ibnu Majah yang disahihkan oleh Nasir al-Albani bersumber pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat Nabi yang terkenal. Ceritanya begini. Maritu amal fathi. Aku sakit semasa peristiwa pembukaan kota Makkah. Semasa umat Islam berjaya membebaskan kota Makkah, aku sakit, kata Sa'ad bin Waqqas. Hatta asfaitu ala maut, dan sakitku ini bukan sakit biasa, tapi sakit yang aku yakin tak lama lagi ajalku akan tiba. Ya kritikal lah, begitulah. Maklum masa itu Dr. Bakar tak sebaik sekarang. Klinik bukan itu, Panadol pun tak ada waktu itu. Panadol belum ada. Fa'adani Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu menjenguk, melawat, menziarahi aku, tengok aku Rasulullah. Ramai sahabat ziarah termasuk Rasulullah. Ketika Rasulullah melawat menziarahi aku, fakultu, lalu aku berkata kata Sa'ad, ya Rasulullah, innali malan kathiran. Ya Rasulullah, seperti mana yang engkau tahu, aku ni seorang yang kaya. Aku mempunyai harta yang banyak, kata Sa'ad. Walaisa yarithuni illa ibnatun li. Sedangkan aku tidak punya ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Sa'ad bin Abi Waqqas kaya. Harta banyak. Ahli warisnya hanya seorang anak perempuan. Kalau kita jadi anaknya, cemerlangnya senyum-senyum ataupun mendengar ayah meninggal, senyum atau menangis. Kalau ingat bahawa ayah dah tak ada, menangis. Tapi kalau dengan sebab meninggal ayah dapat harta yang banyak, senyum. Jadi sekejap senyum, nangis, senyum, nangis. Ya Rasulullah, afa atasaddaku bi thulutsai mali? Boleh tak ya Rasul, aku wakafkan 2/3 hartaku, biar anak perempuanku nanti hanya dapat 1/3 aja. Yang 2/3 aku nak wakafkan. Boleh tak 2/3? Nabi kata, la. Oh, tak boleh. 2/3 tu banyak sangat, tak boleh. Nabi larang mewakafkan 2/3 kepada saat ini. Qultu fasyatu, bagaimana ya Rasul kalau aku wakafkan separuh? Setengahnya. Jadi kalau umpamanya nilainya 100, yang 50 aku wakafkan, yang 50 nanti biar diwaris oleh anaklah. Qala la. Nabi, oh tidak boleh. Separuh tu banyak. Saat, jangan. Fatulut, bagaimana kalau aku wakafkan 1/3 saja? 1/3 aku wakafkan dan 2/3 menjadi harta warisan. Harta waris, harta pusaka lah. Untuk membuat orang ahli wani takut, sebut saja harta pusaka. Kalau harta warisan orang kurang takut, tapi kalau sebut pusaka, itu ada gerun sikit kan. Jangan main-main dengan harta pusaka. Itu ada rasa dari psikologi orang takut. Sebab bunyinya macam puaka, dekat-dekat. Pusaka puaka. Nabi kata, "Atulut, kau nak bakar 1/3 hai Sa'ad?" Ya Rasulullah. Wa thurutu kathi, sebetulnya 1/3 itu masih banyak. Tapi tak apalah, aku izinkan. Tengok. Nabi masih memandang, melihat, berpendapat mewakafkan 1/3 daripada harta pusaka itu masih dikira banyak. Tapi Nabi izinkan, tak apalah, 1/3 bolehlah, walaupun 1/3 itu sebenarnya banyak. Pertanyaan, kenapa Nabi melarang saat mewakafkan hartanya 2/3, separuh, 1/3 pun? Wal wakaf itu kan perintah agama.
Ini Nabi yang larang ya, bukan ustajun ya. Bukan ustajun. Rupanya ini alasan Nabi. Sa'ad, innaka antadharu warathataka aghnia khairun min antadharuhum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Hai Sa'ad, sesungguhnya engkau meninggalkan duriat. Warathah itu ahli warislah, duriatlah, generasilah. Aghnia, dalam keadaan serba berkecukupan. Aghnia ya kaya, kaya mana serba cukuplah. Kan? Makan minum cukup, rumah ada, pendidikan, kesihatan cukup semuanya lah. Itu jauh lebih baik khairun daripada engkau meninggalkan mereka, engkau mati dan engkau meninggalkan anak zuriat kamu alatan. Alah itu serba kekurangan. Bahasa halusnya papa kedana. Itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya dan bila nanti kamu meninggal, anak kamu tak cukup makan, tak tahu mana tempat tinggalnya kamu karena kamu tak punya tempat tinggal, pendidikannya terabai, akhirnya apa? Ya takaffafunan nas, akan menjadi beban jiran-jirannya. Jirannya timbul kasihan, tak apalah nah ni yang sulung ni ikut makcik ya. Yang angah ikut makcik sana ya. Apa itu yang dimaukan oleh Islam? Itu justru akan mencemar image Islam. Seorang Muslim diwajibkan, digalakkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi, meninggal saja anak keturunannya serba berkecukupan. Bahasa hadisnya aghnia, tidak boleh meninggalkan mereka dalam keadaan alah. Alah itu alah lah tadi. Serba kekurangan. Yakni pernah dialami oleh Rasul dalam surah Ad-Duha, wa wajadaka ailan fa'agna. Ail itu macam itulah. Orang yang tidak mampu mendapatkan apa yang dia perlukan, itu namanya ail. Bukan tidak mampu mendapatkan apa yang dia inginkan, tidak mampu mendapatkan apa yang dia perlukan. Makanan kan keperluan. Pakaian keperluan, tempat tinggal keperluan, tapi tak dapat. Itu namanya ail. Tuh, jelas sekali hadisnya. Dan untuk memastikan duriat selepasnya itu serba berkecukupan, bukan kurang, yang nanti akan menjadi bebanan masyarakat sekelilingnya, umat muslim wajib mengamalkan ayat 15 surah Al-Mulk ini. Yang perintahnya pendek ya. Mana perintahnya tadi? Famshu fi manakibiha. Bahasa mudahnya, seakan Allah berfirman, wahai umat manusia hajar muslim, aku telah sediakan bagi kamu segala keperluan hidup kamu. Kamu nak apa pun dalam hidup, aku dah berikan di muka bumi ini. Tapi kamu carilah. Kamu ingin emas, ya bekerjalah, galilah. Kamu ingin minyak, ya galilah. Kamu ingin ikan, tangkaplah. Kamu ingin berusaha. So beramal, bekerja itu perintah agama yang luar biasa. Bahkan apa yang saya fahami jam sekian, perintah termasuk perintah agama yang terawal sekali Allah berikan pada manusia, yakni suruhan atau perintah bekerja. Perintah Allah banyak kan? Suruhan Allah ni kan banyak kan? Banyak. Suruhan Allah sangat banyak. Dari sekian banyak suruhan Allah, termasuk suruhan Allah yang terawal. Saya tak kata yang paling awal, yang terawal. Mana bagian yang pertama? Yakni suruhan Allah, perintah Allah berkaitan dengan bekerja. Waktu itu belum ada perintah solat. Belum ada perintah itu, perintah ini. Perintah dalam arti kata taklif ya. Baik. Kalau jamaah nak tahu ayatnya, saya tunjukkan. Coba sekarang ni ya, sedang musimnya kena tahu ayat tentang hadis. Tak boleh sembarangan. Dan mesti sahih, betul kan? Sahih. Nah, tak boleh main-main, nanti jangan palsu disampaikan, kacau nanti.
Apalagi kalau orang tu punya pengaruh, ya, orang punya pengaruh, punya populariti, ada pengikut, nanti palsu pun nanti diikuti kan. Katalah orang yang punya pengaruh yang besar lalu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-badinjanu shifaun likulli da. Nabi bersabda, buah terung itu penawar segala penyakit. Betul ke Nabi bersabda terung itu penawar penyakit? Cari punya carilah, rupanya tu hadis palsu yang diriwayatkan oleh toke terung rupanya. Ya pasti toke terung lah yang buat macam tu. Mana Nabi berkata. Jadi untuk melakukan, melariskan jualannya, maka buat hadis lah. Buah terung itu penawar segala penyakit. Dan ada dalam senarai hadis palsu, ada yang saya bacakan tadi. Tapi bukan Nabi lah. Dan kita boleh, bolehlah meyakini, menduga-duga hadis itu pasti rekaan penjual terung. Ya pastilah. Ya, pasti. Orang yang allergic terung pasti tak akan berani mereka itu. Baik, lihat firman Allah Subhanahu wa taala bahwa termasuk perintah terawal Allah kepada manusia, yakni bekerja, mencari rezeki bagi memenuhi keperluan hidup. Itu termasuk perintah awal. Lihat firman Allah SWT di dalam surah Taha. Ayat yang ke-117. Sebenarnya ini rangkaian ayat yang panjang ya daripada ayat sebelumnya, tapi saya baca 117 sajalah untuk mengingatkan masa. Surah Taha 117. Ayat ini kan rangkaian kisah Adam dan pasangannya ya di surga kan, di surga. Sedia maklum bahwa Adam dicipta oleh Allah lalu ditempatkan di surga dan diizin menikmati segala nikmat surga, makan minum apa ajalah sepuas-puasnya tanpa halangan. Kecuali satu sayang dilarang oleh Allah. Dan Allah ingatkan kenapa ada larangan, satu larangan saja pada Adam. Dan apa akibat yang akan menimpa Adam jika Adam melanggar larangan Allah itu. Ya, itu sudah dijelaskan sebelumnya. Ringkas kata, ini dia. Fakulna, lalu kami berfirman. Kami ini kami Allah lah. Ya Adam, wahai Adam, inna sesungguhnya hadza ini, ini merujuk pada iblis. Wahai Adam, sesungguhnya ini iblis, aduun laka, musuh bagi engkau. Allah yang beritahu ni. Jadi tidak mungkin salah, tidak mungkin tipu. Adam, iblis ini musuhmu Adam, wali zaujika, dan musuh bagi pasanganmu. Ya, terjemah Melayu isteri lah. Sebenarnya bahasa Arab yang sekalian, zaujun ni pasangan. Itu tak kira suami atau isteri, bahasa Qurannya zaujun. Kalau ikut kalau semestinya kan wali zaujatika, kan? Zaujah. Tapi ni zauj saja. Sebab zauj tu mana pasangan. Suami itu zaujun, isteri pun zaujun bagi pasangannya. Kerana iblis ini musuhmu wahai Adam, pasti dia akan memperdayakan dan menipu kamu. Sebab itu fala yukhrijannakuma, janganlah sekali-kali dia iblis berjaya mengeluarkan kamu berdua minal jannati, daripada surga. Sebab kalau iblis nanti berjaya mengeluarkan kamu daripada surga, kamu tidak lagi berada di surga, fatashqa, apa terjemahannya?
fatashqa, engkau akan, ya bahasa halusnya celaka, maknanya susahlah. Di surga segala apa yang Adam dan pasangannya perlukan telah tersedia, telah tersedia tanpa perlu mencarinya. Itu di surga. Bila Adam nanti tidak lagi berada di surga karena terpengaruh dengan rayuan iblis, maka Adam perlu bekerja kuat bagi memenuhi keperluan hidupnya. Tidak seperti di surga. Surga tinggal makan, tinggal minum, tinggal apa aja lah. Bila dah tak di surga, Adam terpaksa bekerja bagi memenuhi keperluan hidup. Tengok di situ, tasko. Tasko itu mana susah. Susah karena ia mesti inilah cita pekerjaan terawal dia. Ini sudah berada di surga tapi duduk termenung, tunggu nasi berani datang. Mana ada? Di surga bolehlah. Adam di surga bolehlah nak itu dapat, nak itu dapat. Karena kamu sudah juga Adam, kamu perlu makan, iya, carilah. Bekerja mencari itu penat, ya mas sekalian. Mencari keperluan itu penat, bekerja itu penat. Nah, kepenatan itu Allah gunakan kalimat tashqa. Tashqa bukan celaka ya. Lebihnya susah, susah itulah. Lawannya bahagia. Baik, ada yang menarik dalam ayat ini, ketika Allah suruh Adam tinggal di surga, yang disuruh Adam seorang atau dengan pasangannya? Pasangannya. Ketika Allah benarkan menikmati nikmat surga pada Adam seorang atau juga istrinya? Pasangannya kan. Ketika Allah ingatkan bahwa iblis itu musuh, musuh pada Adam seorang atau pasangan juga? Nih, dua laka wali zau jika dua berdua berdua. Tapi tengok, ketika nanti Adam perlu bekerja bagi memenuhi keperluan hidupnya, segala makan minum pakaian, fatashqa. Tashqa itu seorang ke berdua? Seorang. Tashqa itu ente, anta, seorang. Sementara tadi kuma, kuma, kuma. Mana apa kuma? Inilah rahsia yang akan diberitahukan, tapi jangan beritahu orang lain. Rupa-rupanya sejak daripada awal lagi di surga lagi Allah diingatkan memenuhi keperluan rumah tangga itu tanggungjawab suami. Iya. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kasut, selipar, terumpah, apa lagi? Ya itu lebih kurang sama lah kan. Kasut, selipar, tumpah. Iya. Sebab itu Allah kata, Tashqa, engkau nanti susah dan karena engkau akan mencari sendiri dan aku wajibkan memenuhi keperluan hidup, bekerja untuk keperluan itu di bahu kamu. Kamu tuh statusnya istri kamu statusnya di. Kamu ni mabni maklum. Istri kamu mabni majhul. Tahu maksudnya? Ya, suami itu memberi, melindungi, memberi. Sementara saya isi, yakni dilindungi, diberi, disuap. Bahkan Quran kan menyatakan, hadis kan menyatakan, hatta sesuap nasi atau sebiji tamar yang engkau suapkan di mulutnya. Engkau itu pada suami itu, mulut istri itu. Iya. Cuma itu rahasia, jangan beritahu orang lain. Iya. Ini Quran. Dan kita boleh kajian, buat kajian lebih mendalam. Jadi, jika suami memberikan apa yang diperlukan oleh istri, itu satu kewajiban. Namanya nafkah. Bila seorang istri memberi sesuatu pada suami, itu namanya sedekah. Ada faham? Ada faham. Jadi kalau istri memberi pada suami itu sedekah, dapat pahala, salahnya tidak diambil balik. Iya.
Misalnya tidak diminta balik, kalau minta balik namanya bukan sedekah, namanya buruk siku. Loh, lain, nama dia lain. Iya. Masya Allah. Bahkan istri yang kaya boleh membayar zakat wajibnya pada suami yang miskin. Dan itu berlaku pada istri Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu kaya, Ibnu Mas'ud itu miskin. Tanya pada Rasul, ya Rasulullah, seperti mana engkau tahu Ibnu Mas'ud ini orang yang tak mampu, boleh tak aku bayar zakat wajibku kepadanya? Nabi tak kata ya, Nabi tak kata tidak, tapi Nabi kata laki ajrani, puan akan dapat dua ganjaran jika puan bayar zakat pada suami. Jadi, pertama, sedekah atau zakat puan sah, diterima oleh Allah. Dan ganjaran kedua, yakni ajrul qorobah, kerabat. Karena seutama-utama sedekah wajib, khasnya itu adalah diberikan pada ahli keluarga yang layak, kerabat yang layak. Mungkin anak saudara, mungkin pakcik, mungkin sepupu. Itu paling keutamanya lebih. Sebelum apa namanya yang layak kita mendapatkan apa namanya zakat, sebelum pada orang-orang lain. Ini tengok ayatnya, tiba-tiba domainnya ditukar. Asalnya kau berdua, tinggallah kamu berdua dalam surga, makanlah kamu berdua di surga, nikmatilah nikmat surga kamu berdua. Jangan sekali-kali ini iblis adalah musuh kamu berdua. Jangan sekali-kali iblis berjaya mengeluarkan kamu berdua. Sebab kalau kamu tidak lagi di surga, engkau dan seorang celaka, susah. Karena engkau seorang saja yang berkewajiban bekerja bagi memenuhi keperluan. Tapi ini tidak bermakna istri tak boleh bekerja, gitulah. Istri ada hak untuk bekerja, istri ada hak untuk memiliki harta, istri ada hak untuk mentasukan hartanya, tapi mereka tidak berkewajiban memberi nafkah pada siapapun. Nah, itu kelebihan perempuan. Jadi kalau tak syukur, walau alam. Jadi perempuan ini wajib bersyukur. Kalau tak syukur, sodakallahul azim. Itu jawabannya. Ini hayatnya. Dahulu kami pernah, ya, masa-masa itu ayat ini termasuk yang diperdebatkan atau diseminarkan oleh pelajar-pelajar ke dalam satu discussion yang, ya, agak seru juga karena berkaitan dengan teori ekonomi. Ini kaitan dengan teori ekonomi ini, ayat-ayat ekonomi dibahas panjang lebar. Mula-mula ada sesuatu apa question mark lah. Kenapa Allah kata sebelumnya kamu berdua, kamu berdua? Tapi lebab sampai bekerja mencari nafkah Adam. Sepatutnya fala yuhrijannakuma minal jannati fatashqayani. Macam tu. Tapi tasqa. Tasqa tu anta dhamirnya. Dhamirnya anta. Inilah contoh. Jadi jika Allah kemudian apa namanya menurunkan Al-Quran ayat pertama Iqra, kuna banyak lagi ayat-ayat suruh kita bekerja, hadis Nabi pun memuji apa namanya orang yang rajin bekerja, yang patutlah. Jadi Islam tu agama, salah satunya agama pekerja, bukan agama yang menyuruh orang malas. Kemalasan adalah musuh Islam. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jika sekiranya kefakiran itu wujud, boleh dilihat macam ya macam berbentuk lah. Jika fakiran itu berupa makhluk hidup, masuk macam kambing ke macam apa, demi Allah akulah orang pertama yang akan membunuhnya. Apa maksudnya agaknya? Ali bin Abi Thalib pernah kata begitu. Jika sekiranya kefakiran itu berupa fakir. Miskin. Kemiskinan itu berupa satu wujud atau bentuk yang boleh dilihatlah, dipeganglah, akulah orang pertama akan membunuhnya. Maknanya Ali memang sangat-sangat tidak menyukai kefakiran. Walaupun Islam menggalakkan mencintai menyayangi orang fakir, tapi Islam benci kepada kefakiran. Bezakan antara kefakiran dengan orang fakir. Orang fakir ya disayangi, fuqara. Tapi kefakiran mesti di
Hapuskan. Begitulah. Jadi itu Masya Allah, ini ibadah yang luar biasa. Yang nampaknya hingga hari ini, ya masih banyaklah negara-negara dunia yang belum berjaya. Yang belum berjaya. Bahkan berjaya dalam kata memenuhi segala keperluan hidup. Dan itu sebenarnya tanggung jawab setiap individu Muslim. Yakni bekerja bagi memenuhi segala keperluannya, sehingga jangan sampai orang mukmin ini bergantung hidup pada orang lain. Sikit minta. Ada satu hadis yang pendek, semua orang faham, semua orang tahu, hafal, mungkin mengerti tapi belum melaksanakan. Hadisnya sahih. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Apa maknanya? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari yang bawah. Itu bahasa yang luar biasa itu. Apa maksudnya? Tangan yang di atas, mana orang yang memberi itu lebih baik dari orang yang... Tengok bagaimana sederhananya Nabi memberitahu kita. Wah, kalau itu diamalkan, tak ada orang Islam susah, tak ada yang miskinan. Demi sesungguhnya seseorang katalah memikul apa namanya, membawa tali lalu pergi ke hutan atau padang pasir, lalu belah kayu, kemudian digendong, pikul dan dijual di pasar, jauh lebih mulia walaupun penat, tangan kaso, Nabi kata jauh lebih mulia daripada meminta-minta sama ada diberi atau dapat atau dapat. Meminta-minta ini sebenarnya bukan perbuatan mulia ya Mas Ilan. Perbuatan yang sebenarnya sangat-sangat tidak disukai oleh agama Islam. Nah, agama Islam. Tapi bila saya kata meminta-minta, jangan hanya difahami orang yang miskin ya. Sebab ada orang kaya pun suka meminta-minta. Sehingga ada istilah Mr. 10%. Ada. Dipanggil Mr. 10%. Si 10%. Itu meminta itu namanya. Itu hina dalam pandangan Islam. Dalam Islam ni yang dibenarkan meminta hanya tiga. Satu, orang miskin. Ya, miskin macam mana? Bukan meminta, bahkan orang miskin ni kalau orang wajib zakat tapi tak mau bayar zakatnya, si miskin dan fakir boleh datang dan memaksanya. Itu satu. Yang kedua, orang yang ditimpa musibah. Hari ini kaya raya, kemudian dia pergilah, kemudian jalan-jalan keluar apa, bandar ke negeri ke apa. Masa dia dalam perjalanan pula, kampung halamnya disapu bersih oleh tsunami. Licin rumah dia, merata jadi tanah. Hartanya habis. Itu maknanya, jadi apa namanya? OMB namanya. Bukan OKB, bukan apa? Bukan OKB, OMB, orang miskin baru. Kan ada orang kaya baru kan, Novo Rich, ya Novo Rich ini OMB. Banyak dulu di Aceh, banyak kaya tiba-tiba lah balik daripada luar daerah, habis anak tak ada, wang tak ada, rumah tak tahu kat mana tempatnya. Ha, orang sebenarnya boleh meminta. Cik, boleh tak cik, saya susah. Boleh. Halal. Yang ketiga, hamba abdi yang dalam proses memerdekakan dirinya. Kata sekarang tidak adalah. Katalah ada tuan punya hamba. A punya hamba B. Kata A, B, hambaku, aku boleh memberikan kamu dengan syarat kamu membayar aku 10,000 dirham umpamanya. 10,000 ringgit. Lalu hamba tadi, ya kami setuju. Tapi mana ada hamba punya 10,000 ringgit? Karena dia bisa, ya. Jadi perusnya carilah, cari. Nah, B ini boleh meminta, tuan boleh tak bagi saya, saya nak berikan di saya, nak saya perlu 10,000. Bahkan A yang dituannya boleh bayar zakatnya kepada B. A bayar zakat 5,000. Istrinya bayar zakat, member saya 5,000. Cukuplah 10,000. B dapat 10,000. Kan hamba abdi termasuk 8 asnaf kan? 8 asnaf tu hamba abdi tu, rikob namanya. Selepas dapat 10,000, diserahkan pada A. Tuan, ini uang tebusan saya. Boleh.
Tiga ini saja. Selain tiga ini ya mas kan, orang suka minta di akhirat boleh dikenal dengan mudah. Badannya montel, kepalanya tengkorak. Hadis Nabi. Maknanya kepalanya tak ada daging, tengkorak lah. Tapi badan montel. Kalau di akhirat jumpa orang macam tu, inilah orang yang suka meminta-minta. Yang sebenarnya tak layak meminta. Dia tak layak meminta tapi suka meminta. Jadi bila saya kata meminta-minta, kita jangan bayangkan hanya orang miskin. Kadang orang yang tak miskin pun suka meminta-minta. Itu tak boleh. Tak boleh. Jadi sepatutnya bila dah cukup sudahlah. Bila sudah juga. Baik ya, jemaah sekalian, jadi ayat ini benar-benar, kita ulangi sekali, berkaitan dengan kita lah. Perintah Allah yang sangat tegas dan jelas agar setiap orang mukmin khasnya, yakni rajin bekerja. Fadlul amal wasa'i fi talabi rizki, itu sudah jadi perbincangan di kalangan ulama. Keutamaan bekerja dan berusaha mencari rezeki yang halal itu adalah satu ibadah. Adalah satu ibadah. Ayat ini, dalilnya ayat ini. Ayat ini. Jadi bukan apa ya? Bukan perkara yang remeh lah maksud saya. Kalau orang Islam mau hendak solat itu penting, iya. Puasa itu penting, betul. Bawa haji itu penting, iya. Tapi bekerja mencari kehidupan, mencukupi keperluan hidup dengan cara halal, itu adalah wajib. Malas itu musuh agama aja mas kalian. Malas itu musuh agama, ya. Apalagi bila orang itu malas hingga menyebabkan gagal memenuhi keperluan hidupnya. Kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqut. Hadis sahih dari Rasulullah SAW. Cukup besar dosa seseorang yang mengabaikan, menyia-siakan. Itu saya tak tahu, itu tanya pakar bahasa Melayu. Kenapa yang ini kecuali pula? Cukup besar dosa seseorang yang mensia-siakan tanggungan, kut itu mana tanggungan keperluan bagi orang yang di bawah jagaannya. Saya sebagai ketua rumah tangga umpamanya, sebagai suami bagi istri, sebagai ayah bagi anak-anak, karena kemalasan saya sehingga keperluan rumah tangga saya terabai, tak terpenuhi, makan minum tak cukup, pendidikan tak cukup, saya berdosa besar. Karena saya asyik memenuhi selera saya, hari-hari main wow, saya main wow, main congkak, main ini, main dam. Ya, karena nak haji tak mampu, haji dam pun jadilah. Sekurang sekali main dua kali haji. Bayangkan apa dia fikir. Sedih sekali ya masih kalau ada orang Islam macam tu. Sanggup membazirkan masa hanya kosong, sedangkan keperluan hidupnya lebih malang lagi. Yang bertauya ya di sini Adam tidak mau bekerja. Adamnya tak mau bekerja. Tapi Hajarnya disuruh bekerja, terpaksa lah buat kue jual ni. Anak yang sekolah terpaksa berhenti suruh jual. Allahu Akbar, besar dosanya. Sementara Adamnya konon untuk mengurangi rasa bersalah duduk di masjid wirid, subhanallah subhanallah subhanallah. Dia fikir betul perbuatan seperti itu. Haji Al-Quran, haji hadis, nanti kita akan faham. Jadi akhirnya si Hawa pun tak berani menegur Adam ni. Kenapa? Karena takkan aku nak tegur dia wirid. Tapi kalau aku tak tegur, kenapa aku pula yang terpaksa jual karipap?
kenapa aku yang terpaksa tak tidur malam hari, pagi dah keluar? Kenapa anak dia pula terpaksa berhenti sekolah? Nak larang dia zikir takut dosa. Coba kalau orang faham agama Fakuan, pasti padang hidupnya jelas sekali. Furqan dipanggil ya. Orang yang faham Quran nanti Allah bagi Furqan. Furqan itu maknanya kemampuan membezakan mana yang benar, mana yang salah. Baik, saya tunjukkan lagi satu ayat untuk memperkuat keyakinan kita bahawa Allah perintahkan kita hantar beliau untuk sebagai khalifah, dan tugas khalifah itu yakni memakmurkan bumi, menerukai bumi, mengeksplor segala kekayaan yang ada di muka bumi bagi kesejahteraan kita. Nak ibadah, nak solat kan perlu pakaian, kan? Nak haji perlu segala-galanya kan diperlukan. Ya? Baik, lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Hud ayat 61. Sekarang lihat surah Hud ayat 61. Jumpa. Wa ila thamud akhahum salihah, dan kami utuskan kepada kaum Thamud, yakni saudara mereka bernama Salih. Bermana Salih ini satu bangsa dengan kaumnya, bukan bangsa lain, bukan suku lain. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Berkatalah Salih, wahai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, tiadalah bagimu Tuhan seorang pun selainnya. Ha, ini dia. Huwa ansha'akum minal ard. Dialah Allah yang telah mengansha'a, menciptakan kamu dan mengembangbiakkan kamu dari bumi. Allah cipta kita dari tanah. Allah tempatkan kita dari bumi. Allah tempat kita di bumi. Allah bagi kehidupan di bumi. Allah letakkan keperluan hidup kita di bumi. Ini dia. Wastamarakum fiha. Apa artinya? Ada lain itu. Wastamarakum fiha. Ada lain. Itu aja ayatnya. Apa artinya? Dan istamara itu domainnya pada Allah, dan Allah telah menjadikan kamu orang yang atau makhluk yang memakmurkan. Allah telah jadikan kamu wahai manusia sebagai makhluk yang tugasnya memakmurkan fiha di bumi. Anda bayangkan jika sekiranya, minta maaf ya, jika sekiranya bumi ini dihuni oleh dinosaur hingga hari ini, adakah keadaan planet bumi berubah? Mungkin ada highway lagi lebar, ada kapal terbang, ada periuk. Kalau dinosaur jadi penghuni bumi, tak akan ada berlaku. Bumi akan tetap macam itulah. Atau okeylah, katalah yang jadi khalifah itu, kalau yang jadikan para malaikat. Akhirnya bumi macam mana? Ada basikal? Tak ada. Kilang Ajinomoto? Mana ada malaikat pernah Ajinomoto? Jangankan kapal teman, Ajinomoto pun tak ada. Tapi berkat Allah jadikan sebagai khalifahnya, tengok bumi sekarang. Bumi hari ini 2024 jauh berbeza dengan planet bumi kita tahun
500 dahulu. Kan? 500 tahun dahulu, 1000 tahun yang dahulu, 1 juta tahun dahulu. Bandingkan dengan sekarang. Sekarang jadi Allahu Akbar, jadi macam ini rupanya. Allahu Akbar, jadi macam ini. Macam-macam produk. Ada roti pun tak tahu berapa jenis roti. Mulai roti yang lembut hingga boleh roti meletup pun ada. Robit boom. Bumi jadi seperti ini, berwarna-warni, bangunan pencakar langit, hutan belantara, jalan raya, kapal terbang dan kapal selam, kapal. Inilah yang dipakai istakmarokum. Jadi yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengubah bumi, memanfaatkan apa namanya kekayaan bumi ini adalah di atas bahu manusia. Dan semua ini hasil daripada usaha bekerja yang diberikan oleh manusia. Hanya itu dia, lagi sekali sayang, 1000 kali sayang. Kemakmuran bumi seperti ini, kemajuan teknologi ini, ya tak tahulah berapa peratus peran orang Islam, saya tidak tahu. Agak-agak berapa persen ya, jamaah mungkin lebih tahu daripada saya. Ya, dengan kecanggihan teknologi telekomunikasi hari inilah, dengan perangkat-perangkat yang sangat canggih ini, peranan orang Islam berapa peratus? Ada 60%? Ya mungkin, mana tahu dia punya saintis, dia engineer muslim semuanya, pak haji semuanya. Kan sangat sedikit kan. Walau Islam ni sangat besar jumlahnya, Masya Allah. Thumma tubu ilaih. Ha, ini menarik. Fastaghfiru. Kemudian lalu istighfarlah kamu, mohon ampun. Sebab boleh jadi dalam usaha kamu bekerja memenuhi keperluan hidup, memakmurkan bumi, ada peraturan-peraturan aku, kata Allah, yang kamu langgar, yang kamu tidak sedar, atau kamu sengaja melanggar karena terlalu besar keinginan kamu ingin cepat mendapatkannya, sehingga hukum hakamku kamu langgar. Boleh jadi. Sebab itu jangan lupa fastaghfiru, lalu istighfar. Maknanya kita tak tahu sehari ini, kata kita berusaha mencari rezeki, boleh jadi dosa kita lakukan, istighfar cepat-cepat, tak payah menunggu malam Jumat nanti, lambat. Istighfar. Thumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Inna rabbi qoribum mujib. Sesungguhnya Tuhanku itu amat dekat dan mujib, memperkenankan permohonan. Itu ya. Jadi ayat ini andalin kalimat wastakmarukum fiha. Itu perintah bekerja, perintah memakmurkan, perintah untuk mendapatkan keperluan kita. Dan yang kita perlu ini semua sudah ada. Saya ulangi, berdasarkan ayat ini, yakni surah Al-Mulk ayat 15 ini, segala apa yang kita perlukan dalam dunia Allah sudah sediakan di planet yang kita tinggal ini, sudah ada. Dan Allah sudah beritahu, di lautnya ada, di hutannya ada, di udaranya ada, di perbumiannya ada. Hanya saja untuk kita dapat memanfaatkannya untuk memberi keperluan kita, Allah suruh kita famsu, famsu, famsu. Itulah. Jadi bagaimana mungkin mencari keperluan hidup, bekerja bagi memberi keperluan hidup itu tidak dianggap ibadah, sedangkan ia perintah Allah? Mungkinkah Allah menyuruh kita melakukan perbuatan yang tidak ada apa-apa rewardnya? Tidak mungkin. Inilah dalil bahawa kerja itu ibadah. Takkan Allah kata, eh manusia, bekerja, bekerja lah, tapi tak ada ganjaran tau. Tak ada ganjaran tau. Jangan harap ganjaran tau. Ya Allah, penat leh. Solatlah, solat. Kalau solat dapat ganjaran. Kan orang biasanya berfikir, solat itu yang ada yang dapat pahala. Hanya solat yang berpahala. Baca Quran yang dapat pahala. Tapi meningkatkan R&D bagi meningkatkan productivity dianggap bukan, tidak dianggap sebagai ibadah. Itu salah besar tuh.
Tidak mungkin Allah menyuruh kita melakukan perbuatan yang sia-sia, yang tak ada balasan daripada Allah. Ia termasuk ibadah, termasuk ibadah yang sangat besar. Jadi kita dapat dua balasan lah. Di dunia kita mendapatkan apa yang kita inginkan, perlukan. Di akhirat ada ganjaran. Ganjaran bagi usaha kita mencari keperluan hidup dengan cara yang halal. Lainlah kalau bekerja itu dengan cara yang haram. Kalau yang haram, itu tak boleh. Haram, nomor haram. Kata orang yang hyper, dilatuh haram. Kalau kurang sikit, haram. Kalau yang dekat-dekat, halam. Baik, itu aja yang sekalian yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan secara pribadi saya dapat mengamalkannya, karena ini betul sangat menarik. Bahkan saya terkesan semasa masih menutup dulu, ini pernah menjadi tajuk dalam diskusan atau perdebatan di antara kami, khasnya ketika bicara tentang ekonomi syariah. Ayat ini termasuk yang dibincangkan, ya, berhujah namanya anak-anak muda, semangatnya lebih, namanya lebih. Dan rupanya Islam telah mengajarkan kita dalam berekonomi, dalam bekerja yang luar biasa panduannya. Dalam satu ayat saja khasnya, dibantu oleh ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.